Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghapus file cache di HP Xiaomi ataupun file sampah. Yang saya gunakan saat ini, saya pakai HP Xiaomi Redmi Note 8 ya. Oke, langsung aja kita masuk ke menu pengaturan. Lalu di situ ada menu tentang telepon, kita buka menu tentang telepon. Lalu ada penyimpanan, kita buka saja di situ penyimpanan. Nah, kita lihat memori tersedia sekarang di HP saya ini ada sekitar 5 GB, kurang lebih 5 GB. Di bawah ada data dalam cache itu sekitar 1,7 GB. Nah, file inilah yang nanti akan kita hapus. Klik aja jika ada pemberitahuan hapus data dalam cache, itu kita klik OK. Lalu tunggu prosesnya sampai prosesnya selesai. Perlu diketahui file ini tidak menghapus file yang ada di galeri kalian, tapi cache di sini adalah file-file yang sudah tidak terpakai ataupun log dari pemakaian kita selama HP ini berjalan. Nah, bisa kita lihat ketika sudah selesai, memori yang tersimpannya nanti akan bertambah. Tadi kan ada 5 GB, sekarang bertambah 1 GB karena tadi ada file yang disampainya itu sekitar 1,5 GB. Jika pengen mengulangi lagi prosesnya, itu silakan kalian coba klik lagi data dalam cache-nya. Oke, gampang kan? Silakan dicoba sama kawan-kawan semua. Begitu cara menghapus file sampah di HP Xiaomi. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Like dan komen kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe-nya juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.